Pengadilan Negeri Tanjung Balai menggelar sidang kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 31 kg. Dalam sidang tersebut, terdakwa Suhardi Nasution ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Pusat. Suhardi Nasution ditangkap di rumahnya sendiri berdasarkan dari keterangan rekannya yakni Hasanuddin alias Hasan yang saat ini masih menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. Menurut Hasanuddin, pesanan sabu yang pertama dibawa ke Medan seberat 0,5 kg, kedua sebesar 40 kg, dan yang ketiga sebesar 31 kg. Sedangkan untuk upah yang diterimanya setiap bertransaksi dari bosnya Tony alias Mike bervariasi tergantung dari banyaknya jumlah sabu asal Malaysia tersebut. Dalam kasus penyelundupan sabu puluhan kilogram tersebut antara terdakwa Suhardi Nasution dengan saksi Hasanuddin memiliki peran yang berbeda. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV. Salam Tribrata.